Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Worokroya, teman. Semoga teman dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini di samping saya ada pohon durian bawor ya, teman. Usianya baru 3,5 tahun dan sekarang sudah belajar berbuah ya, teman-teman. Ini sudah belajar berbuah ini seperti ini. Di samping ini juga lagi belajar berbunga ini. Bunganya pun sangat lebat sekali. Seperti apa pohonnya? Ayo kita saja. Sepertinya teman-teman ini pohon durian bawor ya. Usianya baru 3 tahun setengah. Ini pohonnya rimbun ya, teman-teman. Seperti ini. Ini calon buahnya. Ini sudah ada. Seperti ini. Bunganya pun sangat lebat sekali ini, teman-teman ya. Bunganya durian bawor ini asli dari Banyumas, Jawa Tengah. Ini bunganya sangat lebat sekali. Ini pohonnya nggak begitu besar ya, teman-teman. Ini baru satu petis ya. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti buang ini ya, karena ini buahnya bengkok nih seperti ini. Nanti kita buang. Ini kita yang biarin, ini yang besar seperti ini, yang bengkok nanti kita buang seperti ini, teman. Ini kita buang aja ya. Kalau pakai pisau juga bagus, kalau enggak juga kita bisa petik aja ini seperti ini. Jadi biar nanti buahnya bisa maksimal, ini buang aja ya, teman-teman. Nih, buang aja. Jadi kan nanti dari sini langsung ke sini biar buahnya maksimal dan kualitasnya pun bagus ya. Seperti ini. Untuk yang bengkok kita buang aja, ini seleksi buahnya tadi seperti itu. Nih. Usianya baru 3 tahun setengah ini. Seperti ini. Seandainya nanti keluar buah apa bunga di dalam batang seperti ini, teman-teman, kita buang aja ya. Ini juga buang aja. Biar nanti nutrisinya pun terfokus dari batang utama seperti ini nanti ke ranting ini seperti ini. Bunganya lebat sekali, teman-teman, ini seperti ini ya. Sangat banyak sekali bunganya. Jadi usianya 3 tahun setengah, teman-teman. Ini tanamnya dulu 2 meter, teman-teman. 2 meter dengan perawatan maksimal ini seperti ini. Kenapa lebih cepat berbuah? Karena dulu kita tanamnya pohonnya juga udah tua. Terus pohonnya nggak begitu tinggi, paling antara 4 sampai 5 meter ini. Karena dulu kita lakukan potong pucuk ya, teman-teman. Jadi sekitar 2 meter setengah, waktu 2 meter setengah kita lakukan potong pucuk di sini. Ini seperti ini, terus tumbuh lagi ke atas. Nah, setelah ke atas juga kita potong pucuk lagi. Jadi pohonnya nggak begitu tinggi. Ini seperti bonsai, teman-teman. Jadi cocok ini kalau ditanam di depan rumah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya? Ini untuk bibit durian bawor, Pak, yang asli Penerbeg. Ketinggiannya antara 1 meter nyampe 130 cm. Ini coba kita ukur ya, Pak ya, untuk ketinggiannya, Pak. Untuk batangnya seperti ini, Pak. Asli Penerbeg, Pak. Stoknya, Pak ya. Ini kita ukur ya, Pak ya. Ini dari sini, Pak ya, dari batangnya. Ini ketinggiannya, Pak. Ya antara 130-an, Pak, ini. 135 ini ya. Ini antara 135. Kita ukur lagi, Pak, ini sebelahnya. Sekitar 130 cm, Pak. Stoknya, Pak, ya. Kita cukup ukur lagi ini. Ketinggiannya sekitar ya 130-an, Pak. Ini durian bawornya, Pak. Rimbun-rimbun yang asli Penerbeg, Pak. Atau garis 1 meter. Untuk yang ini durian musangkingnya, Pak, ini ya.
Kita ketinggiannya kita ukur. Ini 130 lebih ini kayaknya. Tarik lagi. Ini antara 150 cm Pak yang musangking nih. Paling tinggi 150 cm. Musangking Pak. Stoknya apa ya? Musangking kategori 1 meter asli brand terbaik. Kita ukur lagi ya Pak ya, ini musangkingnya Pak, ini stoknya seperti ini yang paling tinggi antara 1,5 meter Pak ini ya. Musangking asli brand terbaik Pak. Ini stoknya seperti ini. Untuk duri hitamnya seperti ini ya Pak ya, ini duri hitamnya asli brand terbaik. Kita ukur yang asli brand terbaik Pak. Antara 120 Pak ketinggiannya. Musangking. Maksud saya ini duri hitam ya Pak ya, atau OC Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Senin ya Pak ya, tanggal 21 Agustus 2023 Pak. Kita kirimkan bibit durian bawor Pak, kategori 1,5 meter ini seperti ini. Bibitnya super imbun ya Pak ya, untuk stoknya banyak sekali. Harganya 200 ribuan ini ya. Ini yang kaki 3 Pak nih. Yang satu kaki 3, ini kakinya imbun. Terus yang satu lagi kita kirimkan juga yang super imbun Pak. Ini yang kaki satu, ini kategori 1,5 meter. Ini bibitnya yang berbunga ya Pak ya, ini ada bunganya, ini sudah kita ikat ke atas. Bunga. Ini yang kategori 1,5 meter sudah kita naikkan, nanti kita masukkan dalam truk Pak. Ini Pak, truknya Pak yang ngirim bibit durian ke Tuban Pak. Kepada Bapak Yikno Big Boss nih. Bibitnya Pak ya, lagi kita naikkan ke dalam truk Pak. Iya Pak ya, bunganya nih masih aman. Supirnya. Ini bos ke agrowisata. Agrowisata, mantap ini. Hati-hati Mas Ali. Oke, siap. Matang orang gue, matang pohon ya, mantap. Dia bawa pohonnya, bawa durinya juga ini. Siap, oke, hati-hati mas. Ini buat bonus buat orang yang beli bibit. Oke, untuk 100 batang. Untuk 100 batang. Saya bonus satu lah ya. Ya. Oke, mantap. Berat 5 kilo. 5 kilo. Oke, yuk hati-hati. Buat teman-teman yang mau tanam durian bisa menghubungi nomor WA saya 0858 16 14 73 43, atau datang langsung ke lokasi teman-teman. Teman-teman bisa pilih-pilih sendiri. Kami menyediakan bibit durian bawor, durian asli dari Banyumas. Ada juga bibit durian duri hitam, yaitu durian yang lagi viral. Ada juga durian musangking yang berasal dari Malaysia. Seperti ini teman-teman, bibitnya mantap-mantap dan stoknya pun sangat melimpah ya.
Ini bibit kategori 1,5 meter teman, harganya 200.000. Itu untuk semua jenis ya, ada bawor, musangking dan duri hitam. Kategori 1,5 meter, harganya 200.000 ya. Bibitnya rimbun dan super. Itulah tadi teman-teman video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.